Oke sih bos, sekarang umpannya sudah masak. Ini umpannya sudah matangnya. Dan untuk proses selanjutnya, kayak deho setengah kaleng, kita tuang semua. Aduk sampai rata. Biar mengaduknya tambah enak, kita ngopi dulu. Mantap. Dan setelah rata, kita baru pakai ya pan yang sudah masak tadi. Pakai semuanya. Untuk pan ini akan timbul aromanya gurih amis. Untuk ukuran ikan ramai. Apabila ingin mengejar babon, tambahkan susu dengkau ataupun susu putih saset. Dan setelah halus seperti ini, kita tuangkan saja tenggo yang sudah dibejak-bejak. Tenggo satu, aduk sampai merata. Telur penyu ataupun pengeras yang lainnya. Satu. Dua. Kita aduk sampai merata. Aduk sampai rata. Dan siap pakai untuk tekstur ya, untuk bagi saya segini cukup. Langsung saja kita strike di empang. Salam satu hobi.